Halo teman-teman semuanya, akang-akang, teteh-teteh, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Dan sebelumnya, salam lehoi, ini ada request untuk mereaksi Neng Resa, Resa Ceneponto. Dan kali ini kita akan mereaksi yang ini, Beri Daku Kepastian, yang dipopulerkan oleh Nike Ardila ya. Dan memang ini Resa sang penerus, tentu saja akan sangat ngena sekali ya ketika Neng Resa menyanyikan lagu Nike Ardila. Dan ini dia, ini clear version, tentu saja kita akan dimanjakan lagi dari segi visual maupun audio. Makanya kita langsung lihat bagaimana ini videonya seperti apa gitu kan. Bagi yang udah nonton, kalau mau nonton lagi, ayo bareng di sini kita sama-sama nobar. Are you ready? Let's jump into it right now and enjoy. Nah, kita di sini akan langsung mulai 1 2 3 dan klik NHS Production. Lawan mainnya, berikan daku satu kesempatan. Yes, untuk menyatakan dengan sejujurnya bahwa diriku tiada. Resa banget ini. Titisan Nike Ardila. I love it. Yes, beradu acting. Apa yang ku takutkan kini nyata. Kau segalanya, tapi tiada dapat kini ku harap lagi. Kau terindu takku. Keren ini. Resa Eca. Yes, melengking. Wow, ini keren banget Resa. Resa Eca, Neng Resa, this is so cool ya. Konsepnya indoor, outdoor, kemudian ada penggambaran di sini Resa. Mengharapkan suatu jawaban ya di sini, beri daku kepastian di perlihatkan aktingnya seperti apa. Dan di sini Resa, wah, pinter banget ini Resa. Gimana cara interpretasinya melalui ekspresi, melalui tatapan mata itu, wah, udah mantep banget Resa. Pas melengking ini, aduh, nusuk banget Resa. You are so cool. Color grading-nya selalu suka. Tapi kenyataannya apa yang kutakutkan kini nyata.
Merinding bro. Lengkingannya itu loh. Wow, Reza. Ini nih, Reza itu selalu saja ngasih hal yang luar biasa ya di sini. Kita kemarin-kemarin melihat Reza dengan video, konsep videonya yang memang sendiri. Dan sekarang ini ada lawan mainnya sehingga menambah vibe atau suasana dari lagu ini semakin ya semakin kena gitu. Dengan acting mereka yang luar biasa tentunya, penggambaran Reza menginginkan kepastian ya di sini, beri daku kepastian dengan acting cowoknya yang memang ya itu dia sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam lirik ini. Kemudian konsep indoor outdoor saya suka dengan color gradingnya di sini, cinematic style. Ini luar biasa banget ya. Jadi memang Reza dan timnya itu selalu optimal ya menurut saya, karena kita bisa lihat sendiri hasil dari segi audio ataupun visual penggambaran di sini, kita puas, diberikan kepuasan ya, apalagi di zaman milenial ini. Reza menyanyikan lagu Nike Ardila yang memang ya ini penerus ya, penerus di zaman milenial ini, Reza Jeneponto, dan kita suka sekali dengan suaranya yang memang mirip Nike Ardila. Dan ini Reza punya bulat-bulatnya tuh, jadi punya khas tersendiri tentunya bagi Reza Jeneponto, sehingga ya ini Reza menyanyikan lagu Nike Ardila dengan kemiripan suara seperti Nike Ardila, tapi dia punya kaya sendiri, karakternya sendiri yang itu bulatnya itu nambah enak banget Reza Jeneponto, apalagi ketika tadi melengking ya, wow itu bikin merinding. Asli pisan ya mah, saya pisan Reza Jeneponto. Dipopulerkan oleh Nike Ardila ya, almarhumah. Mantap sekali Reza, memang selera musiknya itu loh. Dan selalu membuat kita bring back to that time ya, mengingat kembali masa-masa dulu kita mendengarkan lagu-lagu seperti ini, slow rock. And we love that. Saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. And that's it. Catch you later and salam lehoy.